kan usia 17, tapi yang digunakan ini anak usia 15 justru memerankan adegan dewasa. Nah ini kemudian menjadi heboh pada bagian ini gitu ya. Jadi selain tidak mendidik, kemudian memberikan peran yang tidak tepat pada anak gitu ya. Padahal dalam sebuah penyiaran anak itu harus dilindungi. Dari proses penyiaran itu anak harus menjadi pertimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi kali ini dalam video highlight tentang kasus ya sinetron Suara Hati Istri Zahra ya, yang sangat viral ya saat ini karena dianggap mempertontonkan hal-hal yang memang tidak pantas untuk seorang anak yang pekerja seni yang usianya masih 15 tahun tapi memerankan anak usia 17 tahun, tetapi juga melakukan peran sebagai seorang istri, dan termasuk beberapa yang ditampilkan ya di beberapa media sosial adalah bagaimana ada adegan kemesraan, adegan ranjang antara pemain yang usianya 15 tahun dengan lawan mainnya yang berusia 39 tahun. Dan diduga banyak netizen mengatakan bahwa ini adalah upaya mengkampanyekan perkawinan anak, ada yang ngomong juga pedofil, dan satu lagi ya poligami. Isu-isu itu yang kemudian diangkat dan dianggap tidak mendidik. Kita akan membahas isu itu, tapi sebelumnya silahkan di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera bunyikan loncengnya. Oke, baik, kita bahas. Yang pertama adalah apakah kemudian di dalam cerita ini itu mengandung hal tidak mendidik? Ya. Pertama adalah isu poligami ya, memiliki lebih dari satu istri memang dibenarkan, tapi seolah-olah ini menjadi sebuah kampanye. Yang kedua adalah memerankan bagaimana perempuan yang menjadi istri ini dengan karakter yang berbeda-beda. Karakter yang hitam putih pula, karakter yang pertama dianggap egois, karakter yang kedua dianggap bermuka dua, dan karakter yang ketiga adalah yang bernama Zahra ini yang dianggap sebagai si polos gitu ya. Dan ini tiga ini kemudian menjadi istri seseorang bernama Patirta. Nah dalam kasus ini kemudian siapa Zahra yang menikah ini, yang dinikahkan pada usia anak ini adalah anak dari pegawai Patirta sendiri. Patirta yang orang kaya, pengusaha ini, kemudian bapaknya Zahra ini ya, ayahnya ini memiliki hutang. Yang kemudian untuk pelunasan hutang itu akhirnya menikahkan Zahra dengan si Patirta. Nah awalnya menolak anaknya, tapi mungkin dia berpikir sebagai anak pertama, pertanggung jawaban keluarga dan lain-lain, akhirnya dia memutuskan mau menikah. Nah selanjutnya setelah pernikahan itu, maka dimulailah adegan-adegan yang kemudian tidak pantas dilakukan oleh seorang anak berusia 15 tahun. Padahal banyak ya pemain atau aktris lain yang usianya sebenarnya udah tua, tapi wajahnya masih imut gitu. Artinya masih pantas untuk memerankan usia 17. Tapi yang digunakan ini anak usia 15 justru memerankan adegan dewasa. Nah ini kemudian menjadi heboh pada bagian ini gitu ya. Jadi selain tidak mendidik, kemudian memberikan peran yang tidak tepat pada anak gitu ya. Padahal dalam sebuah penyiaran anak itu harus dilindungi. Dari proses penyiaran itu anak harus menjadi pertimbangan ya, kepentingan terbaik bagi anak. Yang berikutnya lagi adalah bagaimana kemudian ini juga disiarkan dalam kanal yang lain, yaitu kanal YouTube. Dan ini betul-betul viral ya saat ini, dan justru banyak yang nyari ini gara-gara viral. Dan banyak anak jadi menonton. Nah ini penting bahwa setelah ini bagaimana gitu ya. Nah berkaitan dengan ini, maka kalau dari sisi saya gitu ya, sebagai seorang pemerhati anak maupun pendidikan, yang pertama harusnya lembaga jaringan siaran publik ya, ini kanal siaran publik semacam ini mestinya digunakan untuk hal yang tidak hanya sekedar hiburan, tapi juga mendidik, mengedukasi warga. Kemudian yang tiga ini juga perlu didalami ya. Kenapa sih masyarakat senang banget ya sama tontonan-tontonan semacam ini? Ini perlu didalami, ada apa sebenarnya? Jadi perlu juga pencegahan kan ke depannya. Dan yang berikutnya lagi adalah bagaimana seorang anak sebagai pekerja seni ini mendapatkan perlindungan. Yang mulai dari proses sebelum produksi, saat produksi, sampai kemudian ditayangkan. Jadi ini harus ada perhitungan itu. Pasti kalau dia belum dewasa kontrak oleh orang tua. Berarti orang tua harus diedukasi. Berikutnya perlu mengedukasi PH. Bagaimana mereka harus menjadi membuat sinetron, film atau apapun, tetapi yang juga mengerti tentang perlindungan anak.
Dan yang kemudian juga perlu di perlu menjadi pertimbangan ya, adalah dalam kasus ini kan berarti ada pihak lain, yaitu dalam hal ini tadi ya, pengusaha maupun lembaga penyiarannya. Ini bagaimana kemudian mereka ini harus juga diedukasi tentang perlindungan anak, tidak sehingga ketika membuat sebuah produk tayangan itu tetap memperhatikan perlindungan anak. Nah, yang kemudian dilakukan adalah beberapa lembaga ya, seperti perlindungan anak, mulai dari KPAI, KPP, Kementerian PPA ya, Pemberdayaan Perlindungan Anak, Kemeninfo, kemudian LSF ya, Lembaga Sensor Film, maupun Komisi Penyiaran Indonesia ya, mereka kemudian melakukan pertemuan untuk rapat koordinasi dan menghasilkan sejumlah kesepakatan. Nah, kesepakatannya diantaranya adalah memang harus memberi teguran keras KPI kepada yang memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pihak yang kalau memang ini diduga ada pelanggaran. Kemudian yang kedua adalah bahwa bersama-sama lembaga-lembaga ini akan menggiatkan perlindungan terhadap anak, ikut mengedukasi production house, lembaga penyiaran, maupun masyarakat terkait ini. Nah, ini penting memang kerja bareng, kerja bersama demi kepentingan terbaik bagi anak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Nah, lebih jauh lagi kita tunggu perkembangan berikutnya karena KPI hari ini memanggil lembaga penyiarannya. Seperti apa sebenarnya, kemudian bagaimana menguatkan lembaga KPI maupun LSF ini ke depannya ya, dalam upaya melindungi ya anak-anak kita dari tontonan-tontonan yang tidak mendidik. Oke, demikian video ini. Kita tunggu perkembangan berikutnya ya, dan jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera bunyikan loncengnya. Terima kasih atas kesediaannya untuk menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.